Warum meinst du mit basah? Amis sekali. Jam berapa pun. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kalian dan terberkati dalam segala hal, baik itu kesehatannya maupun rezekinya. Amin. Nah, teman-teman, ini di Jerman ini sudah mulai musim gugur, namanya Herbst. Terus sekolahnya ini setiap tahun mengadakan kayak apa namanya ya? Kayak acara sekolah gitulah. Acara sekolah itu biasanya jalan-jalan ke hutan. Kalian pasti udah tahu, aku soalnya sering sharing. Christian ini kan baru naik sekolah. Habis itu musim panas sudah berlalu, sekarang musim gugur. Nah, itu sekolah itu setahun sekali mengadakan explorer ya. Explorer alam dan sekitarnya hutan gitu. Mengajak murid dan orang tua murid diajak juga jalan-jalan. Nah, habis jalan-jalan makan, minum dan sebagainya. Kasihan juga Christian ya, soalnya ntar lagi mau musim dingin. Biar nggak boring di rumah, ini weekend teman-teman. Biar nggak bosan di rumah, weekend kita jalan-jalan bersama papanya dan Christian dan murid-murid sekolah di sana. Ya udah teman-teman, nanti kita ketemu di hutan ya, terus kita jalan-jalan lihat-lihat musim gugur di Jerman. Ya itulah, bersama murid, guru dan orang tua murid. Bilang dulu, apa kabar? Apa kabar? Lagi bisa ngomong Christian bahasa? Habe ich doch schon gesagt eigentlich. Warum meinst du mich? Ich meine eigentlich nicht. Oke. Teman-teman, sampai jumpa di sana ya. Sampai jumpa. Oke, dah. Kita sudah di tempat. Nah, ini ceritanya kebun apel ya. Nanti kita ke sana lihat apel banyak sekali. Di sini bisa makan minum sepuasnya. Ini toiletnya untuk anak-anak. Yuk kita explorer dulu. Nah, ini setiap tahun ganti-ganti tempatnya. Ini pertama kali aku di sini, teman-teman. Biasanya kita gini, apa namanya, jalan-jalan gitu loh, jalan-jalan ke hutan. Hari ini kita mainnya di kebun apel. Nanti kita di belakang apelnya banyak sekali di sini. Nah, ini anak-anak bisa main di sini. Itu Christian sudah sudah direbutin sama teman-temannya. Di kelasnya katanya perempuannya banyak sekali, cowoknya sedikit. Christian sudah direbutin sama teman-temannya. Christian, Christian gitu nah. Tuh Christian sudah main sama teman-temannya, lihat tuh. Tuh Christian sama teman-teman ceweknya. Tuh. Yang lainnya belum datang, teman-teman. Anak-anak sudah komplit di sini. Sudah bermain, setengahnya di sana, setengahnya di sana. Ini berbaur, ini ada yang di depan, ini mobil-mobil keluarga. Murid. Orang tua murid. Nah, ini keluarganya sudah di sini ngumpul, ngobrol-ngobrol, makan-makan, minum-minum. Ntar lagi kita barbecue bersama, makan, ngopi-ngopi, terus makan kue, jalan-jalan. Pokoknya gitu deh. Setahun sekali wajib aku ikutan ya. Orang tua murid wajib ikutan. Kasihan Christian kalau dia nggak ikut. Nanti kalau nggak ikut kan nggak ada ceritanya di sekolah gitu, teman-teman. Nah, di sini minum, makan, ini aduh, banyak sekali ada makanan, minuman, minum apa aja ada, makan apa aja ada. Habis bermain, semua haus, heboh. Kalau udah bermain ini, lupa waktu udah, biarin aja. Menikmati hari-hari bersama teman sekolahnya. Nah, pergi jalan-jalan teman-teman, explorer alam. Ada yang ikut orang tuanya, ada yang ikut, aku gak ikut. Hari ini mau gini apa namanya, mau nata makanan dan minuman di sini. Yuk biarkan aja deh, ini 1,5 jam ini jalan-jalannya, biarin aja. Gurunya ikut, nggak apa-apa lah, nanti dia datang sendiri. Lari karung. Christian sudah
menang dia. Nih, ya, lari karun. Oh, lucu sekali. Anak-anak main lempar-lemparan balon berisi air, teman-teman. Aku sudah bawa baju. Nih, lihat nih anak-anak. Sudah bawa baju gini, baju yang kering. Ya udah teman-teman, habis gini main, ganti baju yang kering. Halo Christian. Habis itu makan, minum, udah malam, mungkin jam 8 pulang ya. Nggak jadi camping di sini sampai pagi. Oke, terima kasih, dah. Nih, lihat nih anak-anak. Anak-anak kalau udah, eh? Nih, Christian. Oke, teman-teman, sampai jumpa ya. See you next content. Basah. Christian, kom. Nanti sakit, nanti ini sudah mau jam 7 di Jerman. Jam 7 malam. Main air, semua basah. Christian, aduh, acaranya sampai malam. Ini sudah malam sekali, nggak pulang-pulang. Dan ini buat roti bakar-bakar roti. Ini lihat nih anak-anak, rame sekali. Jam berapa pulang? Pokoknya ini anak-anak nggak mau pulang. Ini sudah jam 9, teman-teman. Nggak ada yang mau pulang. Orang tua masih di sini. No soon here. Give my stock brot, my chat. Und guck mal, wie lang der ist.